guys, kembali lagi di channel YNX Gaming. Ya, hari ini kita bakal mengantar tanah guys di jalur ekstrim dengan truk kino dan truk guys. Yuk, langsung aja kita berangkat ya. Ini tanah atau pasir? Kayaknya sih pasir ya guys yang pas ya. Dan sekarang aku berada di tempat biasa nih, tempat parkiran. Di sebelah kiri aku ada dump truck kino juga nih, tapi punya kita lebih besar guys, karena kita nih yang super kinonya nih, kino 500. Oke, let's go coy. Kita berangkat cuy. Nah, hari ini aku bakal memenuhi ya, ada mobil sini, Pak. Aku bakal memenuhi request kalian pakai Hino dump truck lewat jalur off-road, guys. Kita bakal mengantar ini ke jalur ekstrim itu, guys. Yo, let's go. Wah, pengen juga sih kayak gini guys, bawa alat berat, tapi sampai sekarang belum sampean ini guys ya. Nanti aku coba, kalau emang bisa aku pakai dah itu muatan ya. Ini aja nih masih crash ya. Aku baru aja dapet depthnya di grup Mas Valen ya. Ternyata ada untuk bisnya nih nggak sabaran. Ternyata ada untuk 136 ya. Ini berfungsi dengan baik. Cuman kalau kita kembali ke menu pengaturan atau setelan ya, itu langsung crash. Kasih sen, Pak. Oke, ini kayaknya kamera kita kurang mundur guys ya. Ntar aku benerin dulu. Nah, segini ya guys ya. Pas ini segini. Coba dari eksterior. Oke. Nah, seperti ini guys. Oh, ini truknya panjang banget ya nih, dump truck ini. Enggak seperti biasanya. Beda dengan yang sebelumnya aku pakai tuh Herman Alwi, itu dia tronton juga tapi nggak sepanjang ini guys ya. Ini beda, asalnya lebih panjang ya. Awas Pak, ini banyak dikasih ban offroad pas ini guys ini, tapi aku nggak punya untuk Hino ini, adanya yang kayak gini. Oh, udah aku pakai yang kayak gini guys. Waduh, ini tadi sebenarnya pakai bumper yang lebih ceper lagi guys. Aku ganti nih bumpernya yang standar yang kayak gini biar nggak gampang natap sama tanah ya, tapi tetap aja di sini ya. Apalagi di bawahnya ada klaksonnya tuh guys. Coba kita nyalain. Weh. Waduh. Sekarang muatannya berat juga guys ya, muat pasir ya. Tadi ini aku kira tanah guys, tapi lebih ke pasir ya. Kita mengikuti alur jalur yang naik turun ini. Pelan coy. Asapnya hitam coy ini. Ini solarnya solar mentah nih guys. Solar belum jadi nih kayaknya. Coba interior aja dulu. Oke, aman. Ini dia mobil-mobil besar yang sedang parkir di sini guys. Sebenarnya pengen banget mengendarai ini mobil ya, mobil monster dump truck itu. Nggak ada guys di atas 2. Sampai sekarang aku baca-baca komen dari kalian tuh belum ada yang rekomendasiin. Mungkin belum ada memang ya, karena aku sendiri nyari-nyari belum dapat guys. Awas, oh, sini dump truck, dump truck. Alat berat malang melintang di sini. Wait, what ini? Wah, wah guys, aku ngegantung. Ngegantung guys. Mundur dulu ya. Aduh, nggak kuat mundur. Kacau nih pak, kalau nggak bisa pak. Ini karena wheelbase-nya lebih panjang, jadi gampang nyangkut guys tuh. Tankinya nyangkut sama sasisnya tetap tanah guys. 2 hours later. Oke, akhirnya kita berhasil mundur guys. Ini membutuhkan waktu yang lama ya. Yuk kita gas lagi coba. Sorry. Harus kenceng guys di situ ya bawanya, biar nggak ngegantung. Tapi ini natap sama mobil merah nih. Mundur dikit, op, maju, yuk, op, 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 op. Maju pelan-pelan. Nah, bisa ya guys. Tuh rawan di sini jalannya nih ya. Emang khusus buat mobil proyek aja di sini ya. Aduh, kalau pakai mobil boys kayak gini susah masuknya guys. Apalagi asis punya kita ini panjang banget ya. Wah, keren itu. Oh, dipenuhi dengan alat berat di sini guys. Jadi susah kita lewat ini. Oh, no. Awas, Pak. Gila. Ini Hino udah pakai suspensi yang empuk, guys. Ini kalau di aspal dipakai oleng, guys.
tapi di jalur kayak gini masih berpontang-panting ya. Kayak sok backer itu yang bagus nih. Pental-pental bro. Oke. Untuk truk itu gak enak sebenarnya guys ya, suspensinya. Memang jalurnya kurang pas guys buat ban kayak gini. Harus dikasih ban yang lebih besar ringnya. Oke, kita mulai memasuki tanjakan ini ya, tanjakan maut yang di map ekstrim. Buat gak nih? Ini aku pakein power atau HP-nya itu yang 500 guys, yang paling rendah tadi 200, 100, 200, 210. Waduh, ini sempit banget ini untuk hino di sini. Ini gila, itu truk tanki aja stuck di situ. Wah, kasih kiri habis. Oke, aman guys. Masih lolos di jalur ini ya. Cuman kita sering kena bumper. Oh, kanan pak, kanan pak, kanan. Kita terlalu blosok ke kiri coy. Tuh, kacau. Kita ambil pinggiran kanan aja biar enak guys. Siap, lanjut. Tapi untungnya Hino masih berhasil sampai sini guys ya. Ini belum lagi di jalur yang berikut di sana guys ya, yang masuk ke kanan itu nanjak-nanjak tuh, banyak tuh tanjakan. Kita coba aja ya di tanjakan sini aja nih. Kayaknya kalau kita mau masuk lagi ke kanan itu butuh waktu yang lama guys. Ini aja olah-olah nih. Waduh, nyangkut lagi nih sasisnya nih, kayak tadi nih guys. Ntar aku coba mundur lagi. Aduh, mundur pun gak bisa coy. Ini gampang nyangkut guys, sasisnya ini guys. Tuh, patah banget guys. Oke, kita lepor aja guys satu-satu ini. Emang beda nih guys, kalau panjang ini harusnya dikasih ban yang lebih tinggi guys. Panjang ini bannya masih kurang tinggi guys ya. Tuh dia guys, di depan ada tanjakan ekstrim nih. Coba lewat sana guys. Hantar pasir kali ini cukup menghancurkan mobil kita guys. Ya tadi udah dua kali kesangkut ya sasis ini. Itu kalau di dunia nyata mungkin tanki udah banyak nih. Nah, benturan. Tuh, tuh. Nyekat pak. Ada detik truk Hino dan truk tronton melewati tanjakan action. Ini, kalau sebesar itu truknya mah enak di jalur ini guys. Auto oleng di sini guys, tanpa di oleng juga oleng sendiri ya. Ya 500 HP harus kuat ya di jalur ini. Oke terus ikat habis, dikit lagi nih guys, kita sampai atas nih. Oke siap. Sampai juga atas guys. Perjuangan truk Hino melewati jalur ekstrim. Tambah pak, sini sampai mengau-ngau nih, kita paksa nih. Nah di depan ini kita udah mau sampai guys. Masih ada satu jalur di sebelah kanan ini ya, di pertigaan ini. Tapi kayaknya kita lanjutin lagi di next video guys ya. Kayaknya kita harus perlu di servis dulu nih guys. Ntar aku coba cari ban yang bisa dipakai off-road guys ya. Nah ini ada, kebetulan di sini ada bengkel nih. Tuh masuk kanan sana guys, masih ada jalur ya. Next kita mungkin modif dikit ini. Hari ini kita belum modif ya, cuma kayak gini doang nih. Kelihatan kurang tinggi guys. Nah guys, kita bakal lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.